hari ini. Gitu gua. Oh, itu salah ya. Ambil ini intro. Yo, balik lagi bareng gua Jonathan Ferdian dan masih ditemenin sama dia, Mas Itang. Dan dia, Mas Rangga, DJ Mahuang. Dan dia Jonathan Ferdian balik lagi. Balik lagi untuk menanggapi teaser kedua dari Magonya Jipren. Oke, sip. Gitu. Ini udah... gue sudah di Big Hit Label nih. Akan gue refresh nih sekali apakah dia langsung. Ini udah jam 22.01. Oke, okay? Gaspol guys. Sudah ada belum? Apakah ya, sudah ada? Yang lain sih udah ada. Sudah ada ya. Tapi ini sinyal ternyata ampas. Ya bisa ya. Bukan di sini kali. Belum, bukan di sini kali. Itu udah pada nonton. Hah? Apakah di GFriend? Hah? Apakah saya tertipu? Dong. Bentar. Coba kita cek ke GFriend official. Di mana anjir? Ini apakah tertipu untuk kedua kalinya kemarin refresh di nah itu nah ini di mana dia ternyata kenapa di Big Hit juga kok di Big Hit tapi ternyata tadi tertipu 1 menit yang lalu baru 1 menit nih tapi tidak ada apa sih maunya ya, apa sih ya udahlah ya kita okay. Di sini aja ya ah ya gas ya itu gas. di home itu tadi ya. Santai dong. Hey, guys. Coba resolusinya harus dibenerin dulu. Aduh, tinggi. 360. Oke, sebentar kita 1080 dulu, guys. Mana yang ada, Jen? Kita lihat ini. Layar yang mana nih? Bebas. Ya. Oke. Okay. Enggak, biar palanya samaan nih. Gua atas, bodoh. Atas saya lebih gede ya. Ini sebelum mulai dulu nih, ini depan udah Shinbi nih. Berarti di senternya oleh Shinbi rambut panjang ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, gak bisa langsung. Oh iya, Sohon di belakang. Sohon belakang. Belakangnya lagi siapa dong? Belakangnya lagi backdancer. Oh, backdancer. Oke, kita mulai ya. Mulai. Aduh. Ih! Oh, aduh! Una pendek lagi. Enggak. Itu tadi siapa? Shinbi ya? Lagi. Tadi ada rambut pendek warna semakin hitam loh. Semakin sebentar. Sebentar. Nah, itu hah? Itu udah kan? Iya. Coba lagi ini. Indah nih backdancer ya? Rewind dikit. Backdancer ya? Anhai. Ini Una anjir. Iya. Kok balik semakin lagi? Mengokohkan. Kayak gini dong kan ada. Semakin mengokohkan teori bahwa mereka itu enggak cuma satu orang anjir. Enggak gini dong. Enggak, gua enggak badutin diri. Una ini. Una. Mereka Una. Punya alter ego, Mas. Semacam itu kayaknya. Ya walaupun weak ya, cuman gak gini dong. Nah tuh. Itu siapa? Itu backdancer kayaknya. Shinbi bukan? Shinbi. Shinbi kan? Ini Shinbi, yang putih. Gak ada backdancer tadi. Iya. Gak gini dong mainannya. Lah disitu hanya panjang. Ya, makanya. Ya kesimpulan gue cuman ya dia ada shoot yang emang dia rambut panjang, ada shoot yang dia rambut pendek, udah gitu doang. Ya tapi ya semakin penasaran sama ceritanya sih, apa yang mau dibangun dari ceritanya ini sih? Kenapa bisa wah. Apa? Iya, kan misalnya kayak di Crossroad itu. Nah. Ada yang scene bagian Una flashback ke beberapa beberapa timeline-nya itu loh maksud gua. Apakah ini juga ada gitu loh maksud gua? Gitu. Gua gak berani melakukan teori lebih lanjut. Takut sotoy, takut salah ngomong. Semua ini terfokus sama Una. Karena apa? Big Hit melihat kita tidak merespon Una di teaser 1. Oh iya benar. Di sini dikasih lu fokus nih Una. Iya. Oh iya di teaser 1 benar. Teaser 1. Kita melewatkan Una. Kita tidak menotis Una. Om Ji ada sekali diomongin. Una sama sekali tidak omongin. Maaf Big Hit. Dikasih ini lo fokus Una. Gitu. Gila enggak sih? Coba dong ulang lagi dong. Oke. Ulang ya. Coba diulang tanpa di-post coba ya. Tanpa di-post apa gimana nih? Justru kita satu-satu ya, dikit-dikit ya. Iya, penasaran gue. Oke. Udah ini makanya satu-satu dia. Dah. Ini 5 nih, sound-nya enggak terlalu kelihatan. Wah, di mungkin di belakangnya, di belakangnya Yerin ya.
belakangnya Yerin ya. Ah ya benar. Terus tuh itu tadi ada kacauan sama Umji doang sih. Lemak, lemak, lemak. Atau Better Me. Oh ya, oke okay. Ya, oke okay. Ternyata nggak ini deh. Tidak ada clue lain. Simbi rambut panjang nih. Iya. Kenapa di ya itu masih tanya yang gue bilang apa foto tiba-tiba Simbinya panjang. Iya dong. Kayak waktu Fever, Una fotoshoot tuh pakai rambut panjang, tiba-tiba di Fever pendek. Ya kayak gitu. Jauh. Belum ngikutin tuh gua tuh. Sama baju-bajunya juga nggak pakai baju yang di foto konsep. Berarti kemarin kan kita baru banget kemarin ya bahas ini kan teaser showcase. Di mana kita mempertanyakan kok Simbi rambutnya panjang lagi. Terus ada juga yang bilang oh ini mungkin photoshoot-nya pas dia belum potong. Ternyata di teaser 2. Di teaser 2 dikeluarin part yang Simbinya rambutnya panjang. Berarti memang bagian dari video klip Magu gitu. Iya. Kan? Sama ini baju-baju ini sih. Baju-baju ini yang baju konser showcase. Showcase ah. Ya benar ini, semua ini. Jangan-jangan mereka bakal bikin showcase. Masa sih? Masa sih? Siapa tuh yang komen gitu? Ya, mati cok. Jadi gak keram dari tadi? Gak tau. Dari kapan tadi? Gak tau dah. Ya, PR lagi tuh. PR lagi tuh, kamera mati tuh. Kan didoain sih sama anak-anak. Ntar kamera mati 4 kali tuh kan. Mati dah, bener. Bener mati ya tuh. Yang audio aman. Audio aman bahas. Sih, jadi aman ya. Ini Sowon Yerin. Sowon diganti baju lagi tuh ya. Ya. Oh, emang mereka ya kostumnya banyak. Oh, kostumnya gitu banyak ya? Beberapa scene. Oke. Okay. Ya, durasi semakin pendek, Pak. Iya. Ada teaser 3 enggak sih? Teaser 3 kayak enggak. Kan 2 hari kan, lagi. Iya, 2 hari lagi tuh udah rilis. Ya mungkin maksudnya Mas Rangga besok dikiranya ada gitu. Ada ini ya, soalnya jedanya 2 hari sih. Teaser 1 habis itu teaser 2-nya nih 2 hari habis itu rilis gitu. 2 gitu. Kemarin itu kan enggak official tuh yang showcase. Enggak dari big hit-nya. Oke. Okay. Ini gua boleh bahas sedikit tentang itu enggak? Boleh. Mau matiin kamera dulu? Enggak. Enggak ya, tentang teaser 1, teaser 2 baru hari H gitu kan ya. Gue juga kemarin tahun lalu sih waktu gue rilis single gitu, gue juga ngeluarin hal yang sama pakai teaser, lalu beberapa hari kemudian pakai teaser lagi, cuma kebalik nih, teaser pertama gue durasinya pendek, gitu loh, 10 detik, teaser kedua gue durasinya 15 detikan, gitu lebih lama, 15-20 detikan. Ini malah kebalik ya, teaser kedua justru makin dipendekin lagi. Iya, 21 ke 13. Iya. Iya, gue inget tuh 21, habis itu 13. Iya, diskon 8 detik mereka. Kenapa? Aku membuat semakin gitu penasaran. Tapi kalau kata PD Nim, udah nggak usah dipikirin, nikmatin aja. Aduh. Iya. 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 Memang betul. Gimana PD Nim nih? Cuman kan, ya namanya kita menikmati ini nih, wah. Kalau nih, apa? Mas Ethan belum ditanya. Kalau gue sih pasti komenin visual, enggak. Kalau soal masalah teori gue nggak mau, gue nggak ikut-ikutan. Karena emang gue nggak ngikutin juga sih. Cuman kan kalau di teaser. Kalau lo ngikutin seru sebenarnya. Kalau di teaser awal yang kemarin, gue kan terpananya sama Yuju. Kalau sekarang balik lagi. Simbi. Weh, kok Simbi sih? Yerin dong. Oh iya. Kacau sih di sini. Ya. Oh, gue malah yang teaser 1 Yerin. Nggak, kalau di teaser 1 gitu gua kan? Iya, itu terlalu mencolok. Nggak, kalau yang di teaser 1 gua ke Yuju. Kalau sekarang balik lagi. Apalagi yang tadi dia pakai baju pink. Gua Simbi sih di sini. Kenapa? Karena dia di tengah. Karena dia rambut panjang. Iya, kayak rambut. Ini karena kelopaknya itu kuning. Sih namanya? Oh, kelopak matanya tuh. Iya, kan kuning kan itu? Enggak sih, itu oranye. Karena tiba-tiba rambut panjang lagi aja gitu. Maksudnya oh, panjang yang lurus banget tanpa diapa-apain tuh bagus aja gitu. Jadi mencuri aja gitu. Tuh. Tetap Una sih kalau Una kan. Sih, Una sih. Yeah, yeah. Wah, bikin kurang ajar sih gocek sih. Tapi ini Simbi kan yang putih. Nah, pendek lagi ya? Iya sih. Makanya ini mirip banget ini dua nih kiri nih, Simbi Una. Pakai topinya begitu, rambutnya segitu. NB line. Terus pamer udel ya. NB line. Oh gitu, NB line. Oh, udah nih, iya ya. Ya, NB line. Pakai topi baret-baret gitu kan. Bajunya juga
udel-udelan ya, sama semua hampir semua ya. Bedanya abu-abu sama putih. Itu biru apa abu-abu? Abu-abu. Itu black apa biru hitam apa putih? Di sini Una panjang, Simbi juga panjang. Ya Una emang panjang kan awalnya. Wah, oh, gue gak sabar sih ntar tanggal 9 nih teori bakal langsung boom. Langsung berpembadutannya kayak apa ya kan? Ya. Bagus sih. Si tar dari sepatu sama. Celana modelnya ini lekuknya si Yuju tuh bener-bener iya. Patah banget gak sih? S kebalik. Iya anjir. Z dong. Z. Z iya benar. Apa sih? Nggak, S kebalik kan jadi Z lu gimana? Iya benar-benar. Terus kelihatan kaki ya, soalnya tuh panjang banget kakinya. Kaki semua tuh kayaknya badan. Asli dah. Udah kaki panjang pakai sepatunya tinggi lagi. Iya anjir. Ini. Oh, ini gila sih ini comeback ter kok 6 PM? Iya, 6 PM-nya sana kan. KST. Oh, kemarin juga 6 PM Korean setempat time. Iya, ini kan 12 AM-nya sana. Tapi jam 10 sini. Oke. Berarti beda 2 jam ya? Beda 2 jam, kayak gitu. Baik. Semakin buat penasaran karena lebih sedikit teasernya, maksudnya lebih waktunya tapi damage-nya lumayan. Itu. Teasernya makin sedikit, lagunya pun juga udah bocor kan bagian situnya. Iya, bagian mana? Gak ada sesuatu yang baru dari audio. Iya. Visualnya banyak. Iya. Videonya banyak. Iya. Main visual. Iya, benar. Iya. Dikasih bocor-bocoran audio-audio, nah sekarang nih visual gitu. Ayo nonton lu tanggal 9 kayak nendang. Gitu. Ya? Visualnya nendang. Parah sih. Aduh. Sip, mantap. Udah sampai ketemu di ini ada lagi enggak? Enggak. Aman. Udah nih, aman nih. Teriak lagi nih. Bener nih. Durasi. Bener nih. Entar teriak lagi nih. Bener ya? Aman. Thanks. Janji. Ya udah, masih tak tutup. Gua lagi nih. Kalau sampai ketemu lagi di video selanjutnya bareng mereka berdua, gua enggak tahu ada apa enggak ya. Dadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.